Sopan santunmu menyejukkan kalbu, tutur sapamu hai semanis madu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raihan yang empat di sini. Ini yang idaman ini. Oh. Enggak, aku mau ngomong ini apa? Sudah berhari-hari dari acara konser kemarin yang pilihan nikmat ya. Di para. Kita belum nemu juga video yang bagus gitu kan. Di channelnya Pak Haji juga kayaknya belum keposting juga. Tunggu aja, saya gercep nih timnya Pak Haji. Gitu kan. Finally ada satu video yang kita dapetin nih, lumayan deh kayaknya, tapi dari jauh gitu sih. Dari jauh. Acara cina-cin. Dari Jawa itu. Tak ya. Kalau ini bukan. Ya, ada Selfie Yama. Bersama Pak Haji Romi Ramadan Soneta. Ini lagu Pria Idaman. Wah, ini sih jati banget sih. Iya sih. Ya, kan? Seperti apa itu Cepi nyanyi lagu ini? Sungguh sukar dicari masa kini. Cepi Yaman, pria indah. Gua gak nampak kali ini Cepi Cepi dari jauh ya. Iya benar. Kita dengar suaranya aja. Tapi kalau suaranya oke ya, kan tapi enggak tahu pas nyanyi nanti ini dan musiknya oke. Ini sih aman. Iya. Musiknya, audionya aman. Iya, aman betul. Masih kedengaran bersih gitu ya. Oh. Manjanya dapat banget ini, aduh gil, enak banget. Jujur ini kayak Cepi ngambil versinya sendiri kan sih? Kamu yang beramah dan pendiam. Kalau kebanyakan kan kayak gitu kan ya. Kalau Cepi itu tadi enggak gitu. Iya. Gitu dah. Dan tarikan manja itu aku suka banget. Bagian ujung-ujung ini ada. Ya. Enak banget. Sumpah, I love it. Ini kayak pas banget gak sih? Kayak nyawanya tuh makin hidup gitu dinyanyiin sama JP. Dia nggak perlu banyak-banyak tengok ya, tapi dangdutnya tetap berasa gitu. Itu dia. Karena kan bisa banget dicengkoin sebenarnya kalau mau Cepi ya, tapi menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Oh, aduh itu tuh. Liriknya diganti. Yes. Aku suka manja-manjanya dapat banget. Lagu ini memang perlu manja-manjanya sih ya. Benar-benar. Enggak butuh yang banyak. Cengkok-cengkok banget, yang penting tuh manja, mendayu, genit gimana gitu ya, tapi elegan gitu. Ya. Aduh.
Dia tuh kalau nyengkok nggak akan keteteran ya hebatnya. Agak patah-patah tak aku nah, masih bisa kita nikmati. Posisinya, yes. Porsinya, posisinya, penempatannya ya, meskipun apa namanya kayak banyak lenggok-lenggoknya tuh banyak gitu, tapi nggak penempatan tepat. Oh, suka sih. Tetap ada interaksi. Interaksinya betul betul. Ayo. Memang nggak terlalu banyak yang dianeh-anehin ya. Dari musiknya juga kan, nggak banyak dianeh-anehin kan diiringin langsung. Panci nggak suka kayaknya aneh-aneh kan. Banget sih. Aduh, enak banget sih. Tarikan-tarikan di ujungnya itu loh. Iya. Bener banget. Bener kan? Lenggok-lenggoknya enak kan? Tarik-tarikannya enak kan? Cepi membawakannya tuh dengan caranya dia banget gitu ya kan? Aduh, cip, aku tuh ingetnya kalau Cepi ini manja-manja tuh manja Bunda Ayu. Bener. Manja-manjanya ya. Kan Bunda Ayu kan manja. Cara-cara nyanyinya tuh manja gitu ya. Ini lagu bener-bener kayak menurut aku itu ya, jadi apa ya, versi selfie gitu loh, ngerti gak sih? Karena kan kalau versi aslinya tuh yang bener-bener aslinya siapa sih? Sesimpel ya? Itu Bunda Rita ada. Rita aja ya? Nur Halimah? Nur Halimah juga kalau gak salah ada, aku juga bingung, kayaknya mungkin Nur Halimah kali ya versi aslinya. Yang original pertama kali ya, kalian tahu siapa sih? Coba yang aku tahu ya, mungkin Nur Halimah kali ya. Kita tahu sih. I don't know ya, tapi memang kebanyakan yang nyanyiin lagu ini tuh memang seperti ini gitu ya sih, kayak manja gitu ya kan, genit gitu. Seperti Cepi tadi, cuman bedanya Cepi ini memang agak ratu cengkok banget gitu. Iya, ya, ada bagian rap tadi dikasih sedikit aja sih sama Cepi cengkoknya. Sedikit. Gak terlalu berubah lagu ini jadi aneh, gak bikin lagu ini jadi kayak over apa ya? Kayak over
kayak biasanya kan ini lagu ringan gitu, yeah, jadi Cepi nggak berat gitu, enggak masih aman. Meskipun Cepongnya oke, agak berbeda gitu ya kan, kayak tadi aku bilang kan biasanya hai semanis madu, cuma kayak gitu. Nah tapi dan aku suka sekali Cepi bawain lagu ini. Kalau menurut aku ya, Cepi kalau nyanyiin lagu Pak Haji yang kayak lagu-lagu Nur Halimah gitu, yang kayak manja-manja gitu, kayaknya memang dapet banget ya. Makanannya Cepi banget sih kalau bener-bener. I love it. Masih ada lagi gak sih ini? Coba tolong. Kayaknya masih ada deh. Yang sama Melly kita belum dapat nih videonya asli ya. Jujur kita belum dapat sama Melly. Siapa yang punya linknya, tolong. Kita mohon dengan sangat karena biasanya pagi ini agak lama. Ya sama Melly ya kalau punya videonya, komen di bawah ya atau DM aku ya. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.